masukkan bumbu. Masukkan air. Tambah air. Sekarang kita masukkan garam sama totole. Penyedap totole. Habis. Kita tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan telur ikan. Kita tunggu sampai telur ikannya matang. Setelah matang, baru nanti kita terakhir masukkan kol. Ya. Kita tutup dan kecilkan api. Terus, telur ikannya, kita tunggu sampai telur ikannya matang ya. Setelah matang kira-kira 10-15 menit telur ikannya matang. Sekarang kita masukkan kol. Tidak terlalu lama, mungkin berapa menit, 3 menit atau 5 menit biar masih crispy. Ini sudah matang, kolnya sudah matang dan ini sudah siap dan kita bisa sajikan. So, bentuknya seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita makan. Sambal petai. Selamat makan. Selamat makan.
Sisa ubi mantap. Suapan terakhir. Sampai di sini dulu video aku kali ini.